Putrik, kau sakit kepala, Putrik. Jam 5 sore ya guys, ya bisa turun nih guys, kalau mau ke darat ya. Gym menggunakan full PPE, tetap pakai safety suit, safety helmet, kemudian bawa paspor. Itu aja sih sarannya kalau mau turun ke darat. Lewat dari sipil. Ya, kapal kita masih hidup. Planning mungkin kalau nggak hari Jumat, 17 atau 18 selesai pengerjaan. Engine side main engine selesai overhaul, tidak ada terus overhaul. Kita kembali normal berlayar di Singapura Port Lumin. Loading kemungkinan besar di Tanjung Karimun. Bongkarnya ya tetap biasa bangker sesuai dengan arahan dan instruksi dari Davis. Jadi ya, udah sore mungkin mandi saat ini, mandi terus kemudian sholat asar. Jadi hari ini sementara ya masih begini, main decknya masih berantakan, selesai tadi siang cargo pipeline test pressure. Saat ini pipeline bunker pipeline test pressure, terus masih ada pengerjaan pemasangan swivel flow boom crane belum selesai lagi. Terus lagi pengisian balas water permanen, jadi dari tangki depan ditransfer ke tangki belakang kalau kapal lagi full muatan nantinya. Kalau kapal kosong alias tidak ada muatan kargo, balasnya nanti dari tangki belakang dipindah ke tangki depan. Jadi balas nomor 7 bakal ditransfer ke balas nomor 7. Short crane dia mau ngangkat apa ini kira-kira ya? Tutup banget. Oh, dia mau ngangkat sampah. Oke guys, dan selamat cukup sekian hari ini. Oh iya, dus setelah satu hari bekerja. Oh mas, sorry. Udah sholat asar juga. Alhamdulillah.